Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk untuk tiga tempat hari ini ialah bab 10, iaitu berkaitan dengan pemasyhuran kemerdekaan. Tetapi kita akan pergi kepada unit 10.3 ya. 10.3 dan 10.4. Okey, ini adalah pembelajaran hari ini, ya. Kita tengok SK dan SP. Okay, SK dan SP. SK ialah pemasyhuran kemerdekaan tanah Melayu. 10.3 detik pemasyhuran kemerdekaan negara dan 10.4 kesan daripada kemerdekaan terhadap negara kita. Okay, standard prestasi atau standard pelajaran yang akan diperolehi ialah 11.4.3 menghuraikan detik-detik pemasyhuran kemerdekaan, ya, detik-detik. So kita boleh tengok suasana ataupun keadaan pada masa itu, kita cuba imajinasikan, ya. Menghuraikan kepentingan mengekalkan kedaulatan, menganalisa kesan daripada kemerdekaan kepada kita dan negara, dan menjelaskan rasa rasa bangga kita tentang keunikan kemerdekaan negara kita. Kerana kita tahu kemerdekaan negara kita adalah berbeza daripada negara-negara lain, ya. Okey, objektifnya awak tahu kronologi, ya, kronologi susun detik-detik pemasyhuran, ya, menjelaskan kepentingan kenapa kita perlu mengekalkan kedaulatan, serta kita boleh menilai apakah kesan, ya, menilai kesan kebaikan yang tentulah lebih banyak, ya, daripada kesan keburukan. Kesannya apa kebaikan kepada negara kita, dan menjelaskan rasa bangga kita terhadap bagaimana kita mencapai kemerdekaan, ya. Semoga pemikiran bersejarah ini atau pemikiran sejarah ini akan dapat membantu awak, ya, membantu awak untuk menyusun atur maklumat, ya. Okey. Baik, eh. Baik, cikgu akan masuk kepada bahan-bahan untuk nota, bahan nota untuk perbincangan, dan selepas itu kita akan ke soalan kebat yang awak boleh lakukan secara PM cikgu, ya, Telegram cikgu dengan kawan awak, dan kita akan bincang secara personally sorang-sorang, ya. Kemudian latihan worksheet, dan akhir sekali adalah tambahan pengayaan kepada awak untuk quiz. Okey, baik, kita akan mulakan dengan pembelajaran berkaitan dengan nota, ya. Cikgu akan tuliskan screen. Okay. Ini adalah tajuk kita, iaitu 10.3.1 detik pemasyhuran. Okay. Nota adalah nota daripada Cikgu Rainun. Cikgu mohon perizinannya untuk digunakan. So, kita sama-sama doakanlah semoga nota yang diberikan ini dapat membantu kita, serta kita doakan juga kesihatan dan kebaikan untuk Cikgu, ya. Cikgu Rainun yang telah sudi untuk kita gunakan nota beliau. Okey, baik. 10.3 ialah detik pemasyhuran kemerdekaan negara, ya, pada malam 30 Ogos. Detik malam 30 Ogos. Kalau kita sekarang pun sambut dengan sangat meriah, ya, kita sambut sangat meriah pada malam 30 Ogos ini. Okey, kita sambut setiap negeri ada dia punya aktiviti. Setiap negeri, setiap sekolah pun, kan, sekolah pun dah mula melakukan sambutan pada 30 Ogos malam, ya. So kita cuba adakan situasi kita sama macam yang lalu, ya. Kita nak cuba meraih ataupun meraihkan, merasai, eh, pengalaman itu. Tapi biarlah yang positif, ya. Janganlah keluar isu-isu negatif selepas peristiwa itulah, selepas sambutan itulah, ya. So kita kenalah bersikap positif, melakukan aktiviti yang positif, yang baik untuk diri kita, untuk negara kita. Okey, jangan kita cemarkan malam tersebut dengan perkara yang aktiviti yang tidak baik, ya, yang tidak elok. Okey, pada 30 Ogos 1957 itu permulaannya sambutan di Padang Kelab Selangor. Ya, Padang Kelab Selangor. Menjelang tengah malam 12 lah, kan? Tengah malam 12 malam. Jalan sekitar Kuala Lumpur dipenuhi kenderaan dah. Bukanlah pada waktu-waktu tu penuh, tapi dari awal lagi, daripada lepas maghrib lagi dah penuh, kan. Okey, jalan sesak dengan bas. Beca tengok kenderaan pada masa itu, eh. Basikal, pejalan kaki menuju ke Padang Kelab Selangor.
Okay, suasana malam meriah diterangi dengan bulan, bulan pula, diterangi dengan lampu hiasan kan? Dan kedai dibuka hingga larut malam ya. Sebab ramai sangat orang, kedai pun dibuka hingga larut malam. Okey, detik-detik pemasyuran 10 malam, wakil parti perikatan. Ha, masih ingat wakil parti perikatan, cikgu sentiasa nak awak sedar apa awak baca supaya awak ingat apa awak belajar. Ya, parti perikatan, parti kerajaan, parti menang pilihan raya, gabungan parti-parti besar. Apa dia parti-parti besar tu? Moga-moga awak dapat jawab ya. Kalau cikgu tak cakap sekarang pun, cikgu harap awak dapat menjawabnya. Okey, nah, parti-parti besar. Cikgu tak nak cakap banyak-banyak kali, benda sama rasa macam, awak tahu, awak tahu. Jadi awak cuba keluarkan idea sendiri. InsyaAllah awak boleh jawab. Okay? Jawapan dari diri sini tu akan lebih awak rasa bangga tau. Ya, awak rasa lebih lebih okey lah. Lebih okey lah kan. Okay. Baik. Melayu dan Singapura berpakaian. Ya, orang persekutuan tanah Melayu dan Singapura. Ya, PTM dan Singapura turut terlibat sama. Berpakaian baju Melayu. Berpakaian baju Melayu. Kenapa lampu ni? Kenapa cikgu banyak gedik-gedik tu? Kan? Banyak gedik-gedik tu. Okey. Tepat 10.30 malam. Ya. Seramai 300 orang pemuda. Seramai 300 orang pemuda membentuk barisan kehormat. Pebarisan lah ya, membentuk barisan kehormat di tempat di tengah padang menghadap Jalan Raja Menara Jam. Okey, pebarisan diketuai oleh Ismail Bontak. Right. Baik, kemudian pada 10.58 malam, hampir lagi 2 minit saja, semua lampu di padang di sekelilingnya seluruhnya digelap, kawasan gelap ditutup padang lampu, gelap gelita. Okey. Kemudian pukul 12.30 malam, tepat 12.30 malam, okay, jam besar berbunyi. Tong-tong samalah juga dengan laungan merdeka, merdeka. Rakyat semua melaungkan perkataan merdeka, merdeka. Riuhlah, kuatlah kawasan itu, bergema dan bergegarlah. Ya. Kemudian Tengku Rahman pada masa itu dibawa ke hadapan pentas menghadap tiang bendera. Dibawa ke hadapan pentas yang ada tiang bendera, tiga tiang. Seterusnya bendera Union Jack diturunkan. Ini nama bendera British. Nama bendera British, Union Jack diturunkan. Dan oleh Tahir Abdul Majid. Okey, dialah yang menurunkan bendera tersebut. So, ini history, sejarah untuk Encik Tahir ni. Ya, diturunkan bendera dengan iringan lagu God Save the Queen. Okay, masih kita hormat mereka walaupun kita turunkan, tapi kita hormatilah mereka. So kita nyanyikanlah, pasanglah lagu God Save the Queen ya. Dimainkan sebagai tanda berakhirnya pentadbiran British di tanah Melayu. Selesailah, tamatlah pentadbiran British di tanah Melayu. Okay. Bendera Union Jack diturunkan dan disambut dengan tepukan dan laungan merdeka. Bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dan diiringi dengan lagu Negaraku. Cikgu pun jadi belurung menaik dengar. Okey, bendera Negaraku dinaikkan dan bersama dengan lagu Negaraku tu. Awak bayangkan semua orang kat situ berdiri tegak dan menghadap bendera itu dan dinaikkan dengan penuh semangat. Semua orang nyanyi. Semua orang nyanyi. Sedih kan? Yang diperdengar buat kali pertama kepada umum pada malam bersejarah. Okey, sorakan merdeka sebanyak 7 kali. Merdeka, merdeka kan, 7 kali. Okey, Tengku Abdul Rahman memberikan tabik hormat semasa bendera persekutuan. Ya, tabik kat bendera tu, berdiri tabik hormat ke bendera ya semasa dinaikkan. Okey, pertunjukan bunga api pada malam merdeka dihadiahkan oleh kerajaan Jepun. Baik kan juga waktu tu. Okey, mahu juga hadiahkan kita ke bunga api. Awak ingat tak bendera dijahit oleh siapa? Kan? Okey. Baik, 12.10 Tengku Abdul Rahman menerima tabik hormat. Okey, beliau pula menerima tabik hormat dan memeriksa perbarisan perwakilan negeri ya, setiap negeri. Kemudian beliau mengambil tempat atas pentas ya, pasukan pemuda perikatan seramai 24 orang diketuai Abdul Majid Osman tampil membawa dulang berisi rantai emas yang tergantung sebutir pingat emas.
Okey, tergantung sebutir pingat emas. Pingat ini berukir peta semenanjung, ya. Berukir peta semenanjung tanah Melayu serta gambar Tengku Abdul Rahman di dalam peta itu. Okey. Ada dia punya sensitivity dekat situ, eh. Ada kenang-kenangan dekat situ. Yang mengatakan yang mereka membawa dulang yang berisi rantai emas yang tergantung adanya sebuah pingat, sebutir pingat emas. Dan ada peta semenanjung tanah Melayu dan ada gambar Tengku Abdul Rahman. Okey, di tepi bulatan peta ditulis perkataan bapa kemerdekaan tanah air. Okey, tulis kat tepi peta tu. Okey, gelaran kepada Tengku. Rantai emas dikalungkan oleh Sardon Jubir ke leher Tengku diikuti dengan laungan bapa kemerdekaan tanah air sebanyak 3 kali. Walaupun rantai emas sebenarnya tidaklah boleh dipakai oleh lelaki, ya, pada masa itu mungkin belum ni lagi agaknya tak sedar berlaku perbuatan tersebut, ya. Tapi ingat, rantai emas, sikit pun emas tak boleh berada pada badan lelaki. Okey. Baik. Kemudian 12.25 tengah malam, Tengku Abdul Rahman menyampaikan ucapannya dengan penuh semangat, ya. 12.55, majlis diakhiri dengan bacaan doa selamat oleh Tuan Haji Mas'ud Hayati. Okey, tengok wajah-wajah happy Tengku. Orang ramai, dekat dengan Tengku je. Tak ada dah, ada jarak-jarak, tak ada. Dekat dengan Tengku, nak merasai, nak rasa bangga. Mengucapkan terima kasih kepada Tengku. Ni tengok wanita-wanita ada kat bahagian atas ni. Apa bunga api tadi yang diberikan oleh Jepun. Detik 12 malam. Kan, inilah waktu-waktu yang sangat bersejarah untuk kita kenang. Okey, kita terus tengok di sini. Bendera Union Jack diturunkan, kan. Bersorak orang. Kemudian bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan bersama dengan lagu Negaraku. Okey, kemudian cendermata yang diberikan oleh negara luar, kan. Negara luar turut bagi cendermata tentang tahniah kerana berjaya, tahniah kerana telah merdeka, ya, dan negara Commonwealth. Ingat Commonwealth apa? Commonwealth, negara-negara bekas jajahan British. Maksudnya mereka juga telah dibebaskan atau merdeka. Ya, dibebas ataupun telah merdeka. Okey. Barang-barang ini diterima oleh YDPA, ya, bersempena kemerdekaan pada tahun 1957. Okey, ini jadi harta kerajaan. Nah, jadi kita boleh tengok apa hadiah-hadiah tu nanti dekat ada stadium. Stadium yang menyimpan barang-barang kemerdekaan. Okey, pada 31 Ogos, peristiwa bersejarah di Stadium Merdeka 31 Ogos. Ya, di Stadium Merdeka, sambutannya waktu siang, waktu pagi. Apa yang mereka lakukan di Stadium Merdeka Kuala Lumpur? Perbarisan pasukan tentera. Seramai 20,000 orang membanjiri stadium. Kan? Suasana pada waktu tu, ya, ingat perjalanan mereka bukan mudah, ya, mereka nak hari tu bukan mudah, mereka duduk kawasan pedalaman, mereka duduk kawasan yang sangat jauh, tidak ada kenderaan awam, tidak ada kenderaan apa, tapi mereka datang juga dengan ramai untuk menyambut merasai peristiwa bersejarah ini, ya. Okey, mereka datang seawal 6 pagi, dah sampai dah kat stadium. Hujan turun pada awalnya tapi mereka tidak berganjak, di atas pentas kelihatan Raja-Raja Melayu, Wakil Queen Elizabeth, Duke of Gloucester, serta beberapa pegawai tinggi British dipayungi biduanda, dipayungi oleh pegawai lah. Sebab hujan renyai ataupun lepas tu dah berhenti lah tapi still dipayung lah. Okey, 8.15 Tengku tiba, Tengku tiba di pekarangan stadium. Bayangkan mereka ni semua, mereka yang ada di sini semua sedang menunggu Tengku. Kan? Sedang menunggu Tengku. Tengku tiba di pekarangan stadium. Ketibaan Raja-Raja Melayu yang di-Pertuan Agong. Ini mulalah Raja-Raja Melayu yang di-Pertuan Agong. Dan Permaisuri serta Duke of Gloucester. Okay. Bunyi nafiri. Bunyi nafiri. Alat mainan, alat muzik tradisional kita lah. Alat muzik yang biasanya kita dengar pada istiadat raja. Tapi dibunyikan pada hari kemerdekaan ni. Bunyi nafiri setiap kali pembesar negara tiba. Okey, Duke ni mewakili kerajaan British telah memberikan ucapan dan menyerahkan surat perlembagaan serahan kuasa.
mereka dah berikan inilah apa serahan kuasa, maknanya tidak akan lagi terlibat dengan negara kita, tidak akan menjajahlah, okey, kepada Tengku Abdul Rahman. Kemudian Nafiri dimainkan sekali lagi. Tengku membaca pemasyuran kemerdekaan dan istiharkan PKM mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Ya, kita merdeka, kita dah berdaulat, ya, kita bebas. Okey, dengan tangan di udara, ha, tengok macam ni kan. Ha, kalau sebelum ni dalam genggaman. Okey, kemerdekaan tu dalam genggaman masa istihar dekat Bandar Hilir Melaka. Tapi bila merdeka, angkat tangan dia tinggi dan buka, maknanya kebebasan, ya, kemerdekaan, kan. Okey. Sebanyak 7 kali juga, ya, gemanya disahut oleh hadirin berbagai bangsa, disusuli dengan laungan azan oleh Ustaz Hassan Az-Zahari. Ha, Hassan Az-Zahari pada masa itu sudah pun terlibat pada zaman kemerdekaan, ya. Rasa syukur terhadap kemerdekaan menaikkan bendera PTM, ya. Menaikkan bendera PTM sambil diiringi lagu Negaraku. Sebanyak 101 das tembakan dilepaskan menanda PTM menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Okey, itulah peristiwa bagaimana kita menyambutnya, ya, dengan rasa meriah, bangga, ya. Tengok ni, Tengku Abdul Rahman berpakaian khas bersempena dengan sambutan kemerdekaan. Ha, ini pakaian dia. Okay, ini yang wakil-wakil raja tadi, wakil puteri apa, Queen Elizabeth. Ha, mereka dipayung di belakang ni lah. Okay. Dan 11 pagi, istiadat menyambut sumpah yang di-Pertuan Agong diadakan di Balai Rong Seri. Ha, Pertuan Agong di Balai Rong Seri. Okay, disusuli pelantikan jawatan Perdana Menteri. Baru nak lantik, baru nak resmi-resmi, ya, jawatan Perdana Menteri, Ahli Jemaah Menteri. Yang sebelum ni kita belajar sistem ahli. Sekarang lepas mereka jadi kabinet, mereka menang pilihan raya, mereka kabinet. So nama samalah ni, kabinet dengan Jemaah Menteri ni, ya. Okay, Hakim Besar serta Gubernur Pulau Pinang Melaka dilantikkan pada masa tu. Gubernur dua negeri ni tidak ada sultan, so pemimpinnya pada masa tu dipanggil Gubernur lah pada masa tu, ya. Okey, ini gambar-gambar bagaimana pelantikan itu dibuatlah. Istiadat mengikat sumpah, ya. Okey, 1.30 tengah hari, majlis jamuan di residensi mengucapkan selamat jalan kepada bekas, ya, bekas Suruhanjaya Tinggi British Sir Donald McGillivray. Okey. 5.25, Sir Donald dan isterinya berlepas dari lapangan terbang. Hari yang sama juga mereka balik ke England, ya. Pada hari yang sama juga mereka balik ke England. Beliau diberikan penghormatan dengan permaidani merah dan barisan kehormat oleh batalion keempat askar Melayu. Eh, kita tidaklah buat perkara-perkara tidak baik ataupun tidak elok kepada mereka. Malah kita layan mereka sebaik mungkin. Mereka melalui jalan kapet merah, naik kapal terbang dan bye-bye, kan? Okey. Baik, sistem dan sampul surat kenang-kenangan hari pertama merdeka. Ha, ada orang yang hobi dia mengumpul stem, mengumpul barang-barang lama, barang-barang yang ada history. Inilah orang-orang yang akan simpan lama benda-benda ni. Tak salah kalau awak pun mempunyai hobi yang sama. Ya, awak akan dapat barang-barang ni, awak akan kumpul cari kawan yang cari hobi yang sama, bertukar-tukar barang, tukar-tukar stamp. Mungkin stamp dia ada lebih, dia akan bagi awak satu. Ini adalah satu aktiviti yang sangat-sangat baik, ya. So, lakukanlah aktiviti seperti ini dan dia bermanfaat. Bayangkan kalau tak ada orang yang suka kumpul, bagaimana kita nak dapatkan gambar ni, kan? Bagaimana kita nak mengetahui sejarah? So, setiap orang tu dia ada sumbangan kepada negara. So, antara sumbangan mungkin awak seorang pengumpul stem atau pengumpul barang-barang antik yang boleh digunapakai oleh jenazah yang akan datang. So, setiap aktiviti itu adalah berfaedah dan tidak ada keraguan untuk awak tidak mahu melakukan apa-apa aktiviti atau hobi, ya. Okey, kita tengok lagi ni, pentas terapung, ya, berbentuk kerang dibina di Lake Garden Kuala Lumpur bersempena dengan sambutan kemerdekaan negara. Antara artis yang membuat persembahan termasuklah P. Ramli dan Saloma. Okey, mereka cuba adakan sambutan yang meriah lagi. Okey, ni memorial Tengku Abdul Rahman dibina untuk mempamerkan pelbagai bahan berkaitan dengan Tengku Abdul Rahman. Kita boleh berkunjung, insyaAllah. Sambutan kemerdekaan di luar negara. Ha, kan? Kita merdeka tapi sambutan itu juga diadakan di
luar negara sebab kita pun ada lagi wakil-wakil kita di luar negara. Pelajar kita, pelajar-pelajar pun ada di luar negara. Ya? So, mereka juga memiliki peranan pada masa itu. Ingat tak masa Tengku nak jumpa Queen Elizabeth untuk mohon kemerdekaan, untuk minta kemerdekaan. Wakil-wakil pelajar kita kat sana juga turut terlibat bersama-sama Tengku. Okay? Baik, sambutan kemerdekaan di luar negara, di London. Okay? Sambutan diadakan di Trafalgar Square. Okay, cuba-cubalah ingat. Soalan objektif mana tahu kan? So, cuba-cuba ingat sebut-sebut. Oh, ada di Trafalgar Square. Kita, Malaysia, pernah juga sambut kemerdekaan di Trafalgar Square dekat London. Cuba bagi tahu diri kan. Pukul 3.4 pagi, 31 Ogos juga, hari yang sama. Okay, bendera PTM dinaikkan di Malaya House. Kan? Di Malaya House lepas pengisytiharan kemerdekaan dibaca oleh Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu Dunia Kingdom Encik Nik Ahmad Kamil. Ingat tak ni Encik Nik Ahmad Kamil ni? Beliau adalah wakil sultan kan? Beliau berada di sana dan beliau telah membaca perutusan. Beliau telah membaca pengisytiharan kemerdekaan. Okay, sambutan besar-besaran yang bermula sejak 26 Julai lagi berlangsung selama 36 hari. Nampaknya mereka lebih meriah dari kita. Di kepunuh hari mereka dah menjulangkan, melaungkan kemerdekaan kepada kita. Okay, para pegawai dan kadet tentera yang menyertai perbarisan sempena sambutan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di London pada 31 Ogos. Saya tengok bukan sikit-sikit orang yang sambut. Ramai juga askar kita di sana dan juga rakyat kita di sana yang mungkin bekerja, belajar dan sebagainya lah. Okay, sebahagian rakyat Persekutuan Tanah Melayu yang berada di London. Tengok tu, ramai dari dulu lagi semua orang spread untuk mencari ilmu dan sebagainya. Kehidupan ya, mencari pekerjaan. Okay? Menyaksikan upacara sambutan kemerdekaan negara diisytiharkan oleh Nik Ahmad Kamil. Ya? Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Trafalgar Square, London. Okay. 31 Ogos ya, pada hari yang sama. Alright, kemudian Indonesia pula. Tadi London kan, ni Indonesia. Perayaan selama 2 hari dalam mana-mana mereka ada isu dengan kita, ya, kita konflik dengan mereka, kita ada konfrontasi dengan mereka dalam penubuhan Malaysia pada 1963. Tapi sebelum tu pada 1957, mereka juga meraihkan kemerdekaan untuk kita, ya. Okey. Diadakan besar-besaran di Kota Raja, Padang, Medan, Pekanbaru, Jambor, Palembang, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Banjarmasin. Banyak negara, banyak tempat dia yang sambut kemerdekaan kita juga. Okay, radio mereka juga menyiarkan ucapan hari kemerdekaan selama 8 malam berturut-turut bermula 21 Ogos. Kan? Jadi jiran-jiran kita sekeliling pun menyambutnya. Okay, tengok bendera Malaysia dinaikkan. Sambutan perayaan kemerdekaan Persekutuan Melayu di Jakarta, Indonesia. Okay. Negara lain yang sambut diadakan di Arab Saudi, ya, Amerika Syarikat, Australia, Jepun, Filipina, Burma, Rusia. Tahu ke kita? Tahu tak kita? Negara-negara lain menghargai, takkanlah kita tak? Kan? Bagaimana kita nak menghargai? Aduh, belajarlah anak-anak, belajarlah. Kerana belajar itulah kita mengenal diri kita, mengenal Allah, mengenal negara, ya. Jadi kita perlu belajar. Kita perlu sangat-sangat perlu belajar. Cari ilmu tanpa henti, tanpa mati, sehingga mati. Ya? So, tengoklah negara lain menghargai negara kita. Apatah lagi kita. So, kita kena tingkatkan lagi usaha. Ya? Okey, inilah sambutan perayaan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 31 Ogos 1957. Okey, tamat untuk 10.3. Ya? 10.3. Okay, untuk kesan, cikgu akan sambung untuk video yang kedua. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.